The Miwon Productions. Halo guys, balik lagi bersama gue. Dan tentunya kalian tahu siapa. Pada kali ini kita akan membahas seputar game error ya. Jadinya sekarang tuh lagi ngebug gitulah servernya ya kan. Gue gak tahu sih ngebug atau kayak gimana. Tapi emang servernya tuh beneran lagi down banget. Dan dari tadi tuh banyak banget yang nanyain di komentar ya kan. Dan terlalu banyak banget sampai-sampai tuh gue bingung juga buat balesin. Jadi gue simpulkan untuk buat konten aja untuk menenangkan kalian gitu. Kalau misalnya tuh hal ini bukan terjadi di kalian aja gitu, tapi di semua player, bahkan developernya juga udah notice gitu ya kan di forum. Kalau misalnya ya mereka juga lagi berusaha untuk memperbaikinya gitu kan. Koneksinya memang nggak beres gitu ya kan. Ya error isulah gitu. Mereka juga lagi berusaha untuk memperbaiki. Ya jadi kalian tuh sabar aja gitu. Ntar juga pasti bakalan mereka perbaiki gitu. Terus juga seputar pertanyaan reward dari tier 2 premium selector tuh kapan gitu kan. Di Shield Archive tuh misinya belum ada ya, nanti sabar aja lah pokoknya. Terus kalau misinya udah bakalan bisa dijalanin juga bakalan muncul nanti di Shield Archive gitu. Gua nggak tahu sih kapan, tapi yang jelas kan udah di notice gitu. Sabar aja guys. Buat apa namanya login ke gamenya emang susah sebenarnya, bisa-bisa, cuman tuh ya servernya itu loh lagi nggak beres banget ya kan. Servernya beneran lagi nggak beres ya, sementara kita malumin aja lah, percuma juga kita keluar-keluar, mereka juga sedang berusaha gitu kan. Ya di sini kapan sih the data combination material of the party, bukan ya, dari sini ya, tanggal 4 ya, tanggal berarti besok kan guys. Besok tuh sekarang kan tanggal 3 kan. Nah jadi ya dari tanggal 4 terakhir tanggal 15an gitu. Ini apa sih, each event collection will be deleted from the inventory. Nah jadi buat koleksi dari Shield Archive nya ini nih ya kan, buat itemnya bakalan di reset di tanggal 22. Jadi kita masih punya apa ya, masih punya waktu banyak juga sih buat nyelesain Shield Archive itu guys. Oke, mungkin dulu aja lah untuk info kali ini ya. Jadi kemungkinan sih gue reviewnya untuk hari ini ya buat si Star Lord doang gitu. Mungkin besok kalau misalnya udah lancar gue bakal lanjut review. Sementara juga karena emang udah sore banget sih, kayaknya gak bakal keburu gue. Game-nya juga masih gadanta gitu, masih error-error gitu. Dibilang error ya loading berarti dari servernya, mereka server rate belum beresan gitu guys. Oke, semuanya dulu aja. Salam Lord Bawan.